Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, para pendengar dan pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Barusan tadi kita sudah mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Saifuddin Zuhri LC. Dan itu adalah primernya, kalau sekarang sekundernya, pelengkapnya. Karena beliau senior kami di Madinah. Jadi saya datang ke Madinah itu beliau sudah jadi senior. Jadi saya datang ke sana beliau sudah berapa tahun di sana. Jadi saya ini junior, junior dari sisi ilmu, dari sisi umur, dari sisi pengalaman, sehingga kita bersyukur sekali pada hari ini bisa mendengarkan paparan yang disampaikan oleh beliau Ustadz Saifuddin Zuhri LC Hafizahullah Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita. Adapun tema yang akan kita angkat pada sesi yang kedua ini, masih kuat? Sudah gak ngantuk? Atau dari tadi gak ngantuk? Alhamdulillah. Temanya adalah antara akidah dan apa? Akhlak. Sama atau beda akidah dengan akhlak? Akidah dengan akhlak sama atau beda? Kok diem semua ini? Sama atau beda? Beda. Bedanya apa? Nah itu yang ditakutkan Ustaz kalau menjawab. Apa bedanya antara akidah dengan akhlak? Angkat tangan yang bisa jawab dapat hadiah. Ayo. Ya. Masya Allah. Silakan maju ke depan. Milih yang mana? Satu, dua, tiga. Boleh milih tiga-tiganya. Yang besar. Ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Akidah itu hubungannya dengan keyakinan. Keyakinan di mana? Di mana? Di dalam hati. Kalau akhlak itu hubungannya dengan perilaku yang kelihatan dengan mata. Ya. Kita ulangi, apa tadi akidah? Hubungannya dengan keyakinan. Keyakinan itu tempatnya di mana? Di hati. Sedangkan akhlak itu kaitannya dengan sesuatu yang kelihatan dengan mata berupa perilaku keseharian kita. Ini perbedaan yang paling menonjol. Ketika kita katakan perbedaan yang paling menonjol itu bukan berarti dari semua sisinya seperti ini, bukan. Karena yang namanya akidah walaupun aslinya tempatnya di mana? Di hati. Tapi akan membuahkan hasil yang kelihatan di mata.
Makanya kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala ketika mengumpamakan akidah dengan sebuah pohon. Jadi Allah mengumpamakan akidah seperti apa? Pohon. Nanti panjenengan bisa lihat ayatnya dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Ayat berapa tadi? 24 sampai 25. Suratnya surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'." Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan akidah yang benar, kalimat tauhid, kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang bagus, yang subur, yang produktif. Allah umpamakan tauhid dengan apa? Pohon. Pohonnya bukan sembarang pohon, kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik, pohon yang indah, pohon yang subur, pohon yang istimewa. Pohon yang istimewa itu seperti apa ciri-cirinya? Asluha thabitun, akarnya kuat. Inilah yang namanya keyakinan. Akar itu kelihatan apa enggak kelihatan? Enggak. Biasanya akar itu enggak kelihatan. Tapi akar penting atau tidak? Penting. Walaupun enggak kelihatan, tapi penting. Karena apa yang ada di atas akar, berupa batangnya, kemudian apanya tadi? Cabang-cabangnya, terus buah-buahnya, itu tergantung bagaimana akar yang di bawahnya. Makanya setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan asluha tsabitun, akarnya kokoh di bawah, Allah lanjutkan firman-Nya, wa far'uha fis sama, dan cabang-cabang pohon itu menjulang tinggi ke langit. Cabang pohon itu kelihatan atau enggak kelihatan? Kelihatan. Walaupun aslinya akidah itu tempatnya di dalam hati, kalau akidah itu betul, maka akan kelihatan buahnya, cabangnya itu kelihatan menjulang ke langit. Kita ulangi tadi, perbedaannya akidah apa tadi? Dengan akhlak, akidah adalah sesuatu yang ada di dalam hati, keyakinan yang benar di dalam hati. Sedangkan akhlak, perilaku. Perilaku yang kelihatan. Kelihatan itu ya, mesem itu kelihatan. Ya. Mesem, mesem kelihatan enggak? Kelihatan. Orang keton ya udah mesem jenenge. Ya. Senyum kelihatan, salam, assalamualaikum. Ya. Berjabat tangan kelihatan. Tapi apakah seluruh akhlak itu sesuatu yang kelihatan? Tidak. Kita bicara tentang dominan, yang dominan kelihatan. Tapi ada beberapa akhlak yang ada di dalam hati. Contohnya apa? Akhlak di dalam hati. Contohnya apa? Ya apa? Kasih contoh satu dua apa gitu loh. Sabar, betul. Sabar. Mulai wong sabar kan, sing sabar ya Pak. Ya. Tangannya kemana? Ke dada. Sabar ya, sabar. Orang sabar ya Pak, sabar. Orang sabar itu di mana? Hati. Walaupun nanti kelihatan di luar. Apalagi? Apa? Tenang. Husnudzon, betul. Husnudzon. Apa husnudzon? Baik sangka. Ada lagi? Tawadhu. Apa tawadhu? Rendah hati apa rendah diri? Rendah hati. Tawadhu.
Ya, masih ada lagi? Husnudzon, tawadu, zuhud. Tahu zuhud? Ya, tidak terlalu tertipu dengan keindahan dunia. Jadi kembali kepada perbedaan antara akhlak dengan akidah, bahwa akidah itu yang dominan adalah keyakinan di mana tadi? Di dalam hati, sedangkan akhlak itu sesuatu yang dominan kelihatan di mata, perilaku keseharian kita. Thayyib. Mana yang lebih penting? Akidah apa akhlak? Saya enggak tanya apakah akidah dan akhlak penting? Bukan. Pertanyaan saya, mana yang lebih penting? Saya enggak tanya sama jenengan yang hadir di sini itu ganteng apa tidak. Jenengan akan katakan ganteng. Ya. Pertanyaannya, siapa yang paling ganteng di sini? Itu pertanyaannya. Tapi bukan itu pertanyaannya. Akidah dengan akhlak penting mana? Akhlak, akidah, terjadi perbedaan pendapat di antara para hadirin. Mana yang lebih penting, akidah apa akhlak? Yang ngomong akidah angkat tangan. Masya Allah, lebih banyak. Tadi ngomong akhlak mana? Yo, mati gue. Orang ngajeng. Yang lebih penting adalah akidah. Kenapa akidah lebih penting? Pondasi. Apa? Pondasi. Gak ada orang bangun rumah ujuk-ujuk langsung gawe apa nih? Temboknya orang mana? Pertama kali yang dibangun adalah pondasi. Ya. Makanya coba kita perhatikan. Kita ini kalau mau dakwah, gak usah repot-repot bikin aturan sendiri, bikin metode sendiri, gak usah. Langsung saja contoh metode dakwahnya orang yang sudah sukses dalam berdakwah dan gak mungkin salah metodenya. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah itu ibadah. Ibadah itu supaya diterima harus sesuai dengan tuntunan siapa? Rasulullah SAW. Yang kedua, harus ikhlas karena Allah. Nah sekarang kalau kita pengen dakwah dan dakwah kita diterima sama Allah dan kita pengen sukses, contoh dakwahnya Rasul SAW. Rasulullah SAW mengalami dua fase secara garis besar. Ada fase Mekah, ada fase apa? Madinah. Fase Mekah berapa tahun? Berapa? Sekitar 13 setengah tahun. Sekitar 13 setengah tahun. Duluan mana? Fase Mekah apa Madinah? Mekah dulu. Ya. Walaupun nanti kemudian Nabi SAW dari Madinah terus kembali ke mana? Ke Mekah ketika penaklukan kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tapi awalnya di Mekah. Begitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi usia berapa? 40-an tahun. Mulai beliau berdakwah di kota Mekah sampai 13 setengah tahun di sana. Baru setelah 13 setengah tahun beliau hijrah ke mana? Ke Madinah. Berarti ketika hijrah usia Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? Berapa? 53 tahun. Nan. Berarti beliau dakwah di Madinah sekitar 10 tahunan. Karena beliau wafat usia 63 tahunan. Dari tadi nan-nan terus. Iyalah. Bok, ada lewat 1 bulan, 2 bulan gitu kan lebih aman. Coba di Mekah 13 setengah tahun. Di Madinah berapa? 10 tahun. Hampir seluruh ajaran yang kaitannya dengan ibadah. Ibadah itu fikih. Apa? Fikih.
sholat, puasa, apalagi zakat, haji, apalagi ya macam-macam lah, fikih-fikih yang kita pelajari itu. Hampir semuanya, berarti enggak semuanya. Hampir semuanya diturunkan di Madinah 10 tahun terakhir. Berarti masih ada separuh. Berapa tadi? 13 tahun. Untuk apa? 13 setengah tahun Nabi SAW berjibaku di kota Mekah untuk menanamkan akidah yang benar. Bahkan bisa kita katakan lebih dari setengah, karena yang di Madinah tadi berapa? 10, sedangkan yang di Mekah 13, berarti lebih banyak, setengah lebih. Walaupun sholat diturunkan di akhir-akhir beliau di kota Mekah, akan tetapi konsentrasi beliau di kota Mekah adalah untuk akidah. Kalau misalnya akidah itu lebih penting dari akhlak, kenapa Nabi SAW memprioritaskan dakwah terhadap akidah di kota Mekah? Ini menunjukkan bahwa akidah lebih penting daripada akhlak. Sebab akidah adalah merupakan apa tadi? Pondasi. Setuju? Akidah lebih penting dari akhlak? Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Bagaimana dengan hadis Rasul SAW? Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, Imam Al-Dhahabi, Syekh Al-Albani. Yang berbunyi, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Dalam sebuah riwayat, solihal akhlaq. Apa coba terjemahannya? Yang bisa menerjemahkan benar, angkat tangan, saya kasih hadiah. Ya, coba. Tadi udah dapat hadiah? Oh, enggak. Ya, monggo. Pulangin. Belum pas. Kodisit. Ya. Dereng. Mana tadi? Ya. Apa beda nih? Ya, monggo belakang sendiri. Nggih. Tidaklah aku diut. Makarimnya mana? Makarimnya? Iya, makarimnya belum diterjemahkan. Nah, akhlak yang. Nah, bagus, silakan. Jenengan tadi memperhatikan enggak apa bedanya antara terjemahan terakhir dengan terjemahan sebelumnya? Apa coba? Apa? Bukan akhlak mulianya. Enggak. Kayaknya. Apa? Tidaklah aku diutus kecuali hanya. Perhatikan. Bahasa Arab itu teliti. Innama bu'ithtu li. Ini dalam bahasa Arab ada istilah sighatul hasr. Sighatul hasr itu adalah pembatasan. Hanya untuk innama. Yeah. Bu'ithtu, sesungguhnya tidaklah aku diutus hanya. Berarti tujuan Nabi SAW diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Apa terjemahannya?
Rasulullah SAW diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Apa yang jenengan pahami dari hadis ini? Tidak ada tujuan lain kecuali apa? Menyempurnakan akhlak. Panjenengan sudah mulai paham pertanyaannya kemana? Paham? Belum? Tadi kan kita katakan akidah lebih penting daripada apa? Akhlak. Dan tadi alhamdulillah terakhir terjadi ijma. Ya. Ijma maksudnya kesepakatan kita semua gitu. Tapi kemudian ada hadits Nabi SAW yang menyampaikan, aku tidak diutus kecuali hanya untuk. Untuknya untuk apa tadi? Akhlak, bukan apa? Akidah. Ayo, siapa yang bisa jawab dapat hadiah terakhir? Ya. Belum. Ya, ada yang lain? Oke. Bagus, silakan. Alhamdulillah. Akhlak itu, tadi apa tadi? Kata Nabi SAW, aku tidak diutus kecuali hanya, hanya apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu yang selama ini difahami oleh sebagian orang itu hanya akhlak sesama manusia. Dan ini pemahamannya enggak benar. Akhlak itu cakupannya bukan hanya sesama manusia, tapi juga akhlak kepada siapa? Allah. Dan akhlak kepada Allah itulah yang namanya apa tadi? Akidah. Jadi enggak usah tertipu ya dengan gembar-gembor HAM. Apa HAM? Hak asasi manusia. Sing duwe hak asasi kur manusia tok apa? Emang Allah enggak punya apa? Ya. Dengan dalih HAM kemudian kita mengalahkan haknya Allah Azza wa Jalla. Enggak benar, itu bukan akhlak mulia. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Tadi kita katakan bahwa antara akidah dengan akhlak lebih penting apa? Akidah. Berarti akhlak penting atau tidak? Penting. Jangan sampai kita salah paham. Ahlus sunnah wal jamaah, saya mohon jenengan memperhatikan baik-baik pertanyaan ini walaupun tidak ada hadiahnya. Ahlus sunnah wal jamaah dalam berdakwah memprioritaskan akidah satu, atau cuma berdakwah kepada akidah? Saya ulangi pertanyaannya. Ahlus sunnah wal jamaah dalam berdakwah, apakah mereka memprioritaskan akidah atau mereka hanya berdakwah kepada akidah? Yang mana? Yang satu apa yang dua? Satu apa dua? Dua apa satu? Yakin? Benar. Bedanya apa antara satu dengan dua? Kalau dua, ahlus sunnah hanya berdakwah kepada akidah, berarti akhlak tidak diperhatikan. Dan ini jelas keliru. Kalau yang pertama, ahlus sunnah memprioritaskan dakwah kepada akidah, artinya bahwa yang harus didahulukan dan mendapatkan porsi terbesar dalam materi dakwah kita adalah apa? Akidah.
tanpa mengabaikan akhlak. Dan ini harus diulang-ulang, karena timbul kesalahpahaman dari sebagian kalangan bahwa ketika kita memprioritaskan akidah berarti kita ini kurang peduli dengan akhlak. Gak benar. Ketidakbenaran pemahaman itu sangat mudah untuk kita buktikan ketika kita memperhatikan cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Rasulullah SAW menjadikan akhlak beliau sebagai sarana terbesar untuk mengajak orang kepada akidah yang benar. Kenapa Ustadz? Mendakwahkan akidah itu salah satu cara yang paling gampang dengan akhlak. Karena yang kelihatan dengan mata itu apa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah berkata, "Inna nasan kanu yu'khadhuna bil wahyi fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innal wahya qad inqata'." Kata Umar bin Khattab, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ini menilai seseorang berdasarkan wahyu. Berdasarkan apa? Wahyu. Kewonge apik karena ada wahyu dari Allah, oh si fulan ini baik. Oh si kaya munafik karena turun wahyu dari Allah ngasih tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa si fulan itu apa? Munafik. Itu kapan? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, wahyu berhenti apa terus? Berhenti. Wahyu ya, wahyu. Bukan orang yang namanya wahyu. Wahyu ya. Petunjuk dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang namanya wahyu ada. Banyak alhamdulillah. Ya. Ketika sudah putus wahyu tersebut, bagaimana kita menilai seseorang? Kalau kemarin-kemarin di zaman Nabi SAW, kita tahu seseorang baik, tinggal tunggu wahyu saja. Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu oh, orangnya baik, sudah jaminan sudah. Baik berarti karena Allah sudah jamin baik. Tapi begitu Rasulullah SAW wafat, apa yang kita lakukan? Umar bin Khattab melanjutkan perkataannya. Wa innama na'khudzukumul ana bima dhahara lana min a'malikum. Sekarang kata Umar bin Khattab, kami menilai kalian dengan apa yang kelihatan di mata kami dari perilaku kalian, dari amalan kalian. Faman adhara lana khairan amannahu wa qarrabnahu. Siapa di antara kalian yang memperlihatkan kebaikan, ketone apik, ya kami percayai, kami jadikan dia sebagai orang dekat. Wa inna ma na'khudzukum an bima dhahara lana min a'malikum wa laysa lana min sariratihi syai'un Allahu yuhasibuhu fi sariratihi. Kami menilai seseorang baik dengan penampilan luarnya. Kalau dalamnya jelek, kalau dalamnya apa? Jelek. Mungkin enggak orang luarnya baik tapi dalamnya jelek. Mungkin? Mungkin. Ramah banget. Ketemu di bis ramah sekali. Ya. Enggak cukup hanya ramah, nawarkan apa? Minuman. Wah. Jebule apa? Copet. Ya. Kata Umar bin Khattab, kami menilai kalian dengan penampilan luar kalian. Adapun kalau dalemannya rusak, daleman itu maksudnya isi apa? Hati. Bermuka manis tapi punya tujuan busuk. Itu kan luarnya baik tapi dalamnya jelek. Kata Umar bin Khattab, Allahu yuhasibuhu fi sariratihi. Maka yang akan menghukum isi dalemannya itu adalah siapa? Allah. Beliau masih melanjutkan, "Wa man adhhara lana su'an lam na'manhu wa lam nusaddiqhu."
Siapapun yang memperlihatkan perilaku yang tidak baik, maka kami tidak akan percayai dia dan kami tidak akan berikan amanah kepadanya. Wa in qala, sekalipun dia berkata inna sariratahu hasanah, sekalipun dia berkata nyong tuli atine apik. Mirip tadi yang disinggung oleh Ustaz Saifuddin tadi. Dene ora kudungan, Mbak. Mbok sing penting atine apa? Bersih. Ada seperti itu? Ada? Bukan. Akeh. Sing penting tuli apa? Atine. Mirip seperti apa yang dikatakan oleh Umar. Kami kalau ada orang memperlihatkan perilaku yang tidak baik, kami katakan orang ini tidak baik. Sekalipun dia mengklaim, sekalipun dia mengaku, orang hatiku apik kok. Hati itu yang tahu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nek atine bersih ya insya Allah kudungan. Tapi orang mesti sing kudungan kuwi artinya apa? Bersih, ada seneng disik. Ya. Jadi Umar bin Khattab ini radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita bahwa kita itu menilai orang yang pertama kali dilihat adalah apanya? Perilakunya. Dalam sebuah riwayat yang lain kata Imam Ibnu Katsir, riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi dan beliau menyatakan isnad riwayat ini hasan. Annahu syahida 'inda Umar rajulun faqala lahu Umar lastu a'rifuka. Pada suatu hari ada seorang bersaksi. Apa? Bersaksi di hadapan Umar. Di hadapan siapa? Umar. Umar lihat orangnya. Begitu Umar lihat orang yang bersaksi tadi, Umar berkata, "Lastu a'rifuka." Aku ra kenal karo jenengan. Kata Umar, orang ini kan bersaksi. Yang namanya orang bersaksi kan harus kredibel. Orangnya terpercaya, persaksiannya bisa diterima. Umar berkata, "Saya enggak kenal kamu. Saya enggak kenal kamu. Wala yadurruka anni la a'rifuka." Tapi enggak masalah kok kalau aku enggak kenal kamu. Maksudnya gimana? Aku enggak kenal kamu tapi enggak masalah. Aku enggak kenal kamu enggak masalah buat kamu. Maksudnya apa? Enggak usah berkecil hati. Ya. Yeah. Jadi kalau jenengan enggak dikenal sama ustaz tuh enggak usah berkecil hati. Ya. Yeah. Wah, nyong ora dikenal long ustaz ya kepriwe ya. Sing penting jenengan apik. Ya, daripada dikenal tapi ora apik. Ya. Yeah. Maka Umar bin Khattab berkata, "Enggak masalah, saya enggak kenal kamu, tapi kata beliau, i'ti biman ya'rifuka." Tapi tolong, ini masalahnya kaitannya dengan persaksian. Persaksiannya diterima dari orang-orang yang kita kenal kredibilitasnya. Maka tolong carikan orang yang kenal kamu. Carikan apa? Orang yang kenal kamu. Tahu-tahu di situ ada yang ngacung, ana a'rifuhu. Apa kira-kira? Alhamdulillah, mending lah paham dikit-dikit. Ya pakai kira-kira lah masa orang ana a'rifuhu. Ada satu orang ngacung, "Wahai Umar, aku kenal. Aku kenal orang ini." Umar bertanya, "Bi ayyi syai'in ta'rifuhu?" Ente kenal apanya? Ente kenal apanya? Qala bil adalati wal fadli. Umar, saya kenal orang ini kredibel. Orang ini terpercaya. Orang ini mulia. Wah, berarti ini kan sebuah apa? Rekomendasi yang masya Allah ya. Udah ini udah terpercaya. Umar pengen memastikan. Bukan Umar gak percaya sama orang ini. Bukan Umar gak percaya sama orang yang kedua. Tapi Umar pengen memastikan. Huwa jarukal adna alladhi ta'rifu laylahu wa naharahu wa madkhalahu wa makhrajahu. Apakah orang ini
orang ini sama orang itu, bingung ya. Si A, wis ya. Apa? Si A. Sedangkan yang kedua si B. Umar bertanya kepada si B, "B, kamu kenal si A ini dari mana? Apakah si A ini tetangga dekatmu yang kamu sering ketemu sama dia siang malam? Dan ketika masuk keluar rumah kamu melihat dia? Apakah ini tetangga dekatmu? Kok kamu katanya tadi kenal?" Kata si B, "La." Apa la? Boten. "Enggak wahai Umar." "Oh, gitu ya." Tanya lagi Umar. Pertanyaan yang berikutnya, "Fa'amalaka bid-dinari wad-dirhamil ladaini yustadallu bihima 'alal wara'?" Apakah kamu pernah berinteraksi dengan orang ini dalam masalah duit? Dalam masalah apa? Duit. Duit itu contohnya apa? Utang, piutang. Apalagi? Jual beli. Kok masalah duit wahai Umar? Iya, karena dari duit itu akan kelihatan sifat wara'. Apa? Wara'. Wara' itu apa toh? Wara' itu bukan warok Ponorogo, bukan. Wara' itu adalah kehati-hatian seseorang. Apa? Kehati-hatian seseorang. Karena dengan masalah duit ini akan ketahuan orang ini punya sifat hati-hati, jujur atau tidak. Subhanallah ya. Masalah duit itu memang masya Allah. Duit itu gak membedakan antara ikhwan ngaji sama gak ngaji. Betul? Betul. Bahkan tidak membedakan antara jamaah dengan ustaz. Nek wis ndeleng duit makane. Wah iyalah. Ya. Makanya dijadikan sebagai ukuran sama Umar bin Khattab. Kamu pernah enggak hubungan dia masalah duit? Ya. Nek bisnis, ya, nek bisnis. Waktunya bayar, ngambil barang, waktunya apa? Bayar. Jawabannya apa? Afwan akhi. Apa jawabannya? Afwan akhi. Apa afwan akhi? Maafkan aku saudaraku. Duitnya urung anak. Sebulan maning ya, sebulan maning. Sebulan lagi duitnya di afwan akhi. Jadi bisnisnya judulnya bisnis afwan akhi. Maka pertanyaan yang kedua, si B ditanya sama Umar, "Ini bukan tetangga kamu?" "Ya sudah, kalau kayak gitu, kamu pernah bisnis sama dia, pernah utang piutang sama dia?" Kata orang ini, "Lah, loh, enggak," kata dia. Maka akhirnya pertanyaan yang ketiga, lihat pertanyaan ketiga. "Farafiquka fis safari alladhi yustadallu bihi 'ala makarimil akhlaq." Yang pertama enggak, yang kedua enggak, yang ketiga, kamu pernah enggak berpergian jauh bersama dengan dia? Pernah safar. Apakah kamu pernah safar bersama orang ini? Kenapa safar? Karena dalam safar itu ketahuan kemuliaan akhlak seseorang. Coba perhatikan. Safar itu kan capek apa enggak? Capek. Ya. Ketika rombongan, coba lihat. Siapa yang kalau waktunya istirahat sibuk mempersiapkan makanan buat teman-temannya? Siapa yang ketika safar istirahat kur jagong tok nyawa. Oh, kayak ngangkati banyu. Ki nyiapaken sega. Lah, kok jagong? Dengan safar itu ketahuan akhlak seseorang. Mulane hati-hati nek lagi apa? Safar. Akan ketahuan apanya?
Ya aja belange lah. Ketahuan sifat aslinya seseorang. Pertama, kamu bukan tetangga dia. Kedua, kamu gak pernah bisnis sama dia. Yang ketiga, pernahkah kamu safar sama dia? Ternyata jawabannya apa? Lah, enggak, kata orang tersebut. Akhirnya Umar pun berkata, lasta ta'rifuhu, kamu gak kenal orang ini. Gimana kamu katakan kenal loh, kamu gak pernah jadi tetangga. Gak pernah apa tadi? Transaksi duit. Gak pernah safar sama dia. Kok kamu katakan ini orangnya kredibel, terpercaya? Dari mana? Kamu ngelihat dari mana? Ya. Jadi kita itu menilai seseorang dari apanya? Dari perilakunya pertama kali kita lihat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu kunci, berarti bukan satu-satunya, salah satu kunci kesuksesan dakwah beliau adalah karena kemuliaan akhlaknya. Masih ingat cerita peristiwa renovasi apa? Renovasi Ka'bah. Salah satu kejadian yang hampir menimbulkan pertumpahan darah apa? Siapa yang mengembalikan Hajar Aswad ke tempat aslinya? Masing-masing kabilah merasa paling berhak. Sampai diceritakan saat itu suasana di kota Mekah mencekam. Ada salah satu di antara kabilah sampai mengambil baki, nampan, ya, kemudian diisi dengan darah. Kemudian tangan mereka semuanya dicelupkan di dalam nampan isi darah tadi. Apa maksudnya? Kami siap mati kalau bukan kami yang mendapatkan kehormatan untuk mengembalikan Hajar Aswad. Berarti kan ini akan terjadi apa? Pertumpahan darah. Wah, salah seorang di antara orang bijak saat itu, ya, tetuanya yang ada di saat itu, yaitu Abu Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumi, beliau memberikan usul, sudah gini saja. Saya kasih usul, gimana kalau misalnya yang jadi penengah buat kita semua dalam masalah yang pelik ini, kita tunggu besok siapa yang pertama kali masuk lewat apa? Pintu Ka'bah ini. Lewat pintu masjid ini, siapa yang pertama kali masuk? Siapa yang pertama kali nongol, itulah yang kita jadikan sebagai apa? Penengah. Setuju. Besoknya semuanya pada apa? Nginjeng. Ngenten-ngenteni, siapa sing pertama kali arep mlebu? Ternyata begitu, tengul. Yang kelihatan siapa? Muhammad. Begitu yang kelihatan Muhammad, semuanya yang hadir di situ berkata, hadzal aminu radina. Ini adalah al-amin. Apa al-amin? Seorang yang terpercaya. Rodina, kami ridho, ikhlas, nerima semuanya, gak ada yang protes. Saya gak tahu kalau yang muncul Abu Jahal padanya. Nekora si jenis maning sama Abu Lahab. Gak tahu saya apa yang terjadi. Yang muncul Nabi kita Muhammad SAW, semuanya nerima. Jenengan tahu usia Nabi kita SAW saat itu berapa tahun? Berapa tahun? Belum diangkat jadi Nabi. Berapa? 35 tahun. 35 tahun. Di sana ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan. Ya, ada tokoh-tokoh senior. Akan tetapi mereka semuanya sepakat ketika yang muncul adalah Nabi kita Muhammad SAW.
Dan ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan akhlak mulia sebagai salah satu modal utama beliau untuk berdakwah. Mungkin ada yang mengatakan, "Ustaz, itu kan Nabi belum diangkat menjadi apa? Nabi." Ya sudah, kalau itu saya datangkan contoh begitu Nabi diangkat menjadi Nabi. Begitu Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi. Karena tadi mungkin kisah, oh itu kan sebelum diangkat Nabi. Sebelum diangkat Nabi berarti kan bukan wahyu. Ya sudah, saya datangkan yang apa? Beliau sudah diangkat jadi Nabi. Yaitu ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran surat Ash-Shu'ara ayat 214. Surat apa? Ash-Shu'ara ayat 214. Ada yang tahu ayatnya? Gak ada? Wa andir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Nabi SAW dapat perintah dari Allah, wahyu. Berarti ini sudah jadi nabi beliau. Berilah peringatan kepada saudara-saudara terdekatmu. Begitu mendapatkan perintah itu, langsung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik ke sebuah bukit, namanya Bukit Safa. Setelah naik ke Bukit Safa, maka Nabi SAW memanggil dengan suara yang tinggi, "Ya kaum, wahai kaumku, kemarilah kalian." Woro-woro, kumpul, kumpul, dipanggil satu. "Wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan." Dikisahkan saat itu, semua yang ada di Mekah keluar dari rumahnya. Yang berhalangan ngirim utusan. Masya Allah. Sekarang coba kira-kira kalau ada ustaz misalnya, woro-woro di, kumpul, 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 berwe. Kewong lagi ngapa? Satu Mekah datang semuanya. Yang gak datang merasa penting untuk ngirim apa tadi? Utusan. Nabi SAW ngetes mereka dengan sebuah pertanyaan. Begitu kumpul, ngumpul saja itu sudah menunjukkan apa? Kepercayaan. Tapi Nabi SAW ingin ngetes lagi sejauh mana kepercayaan mereka kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? "Ara'aitukum law akhbartukum anna khaylan takhruju bi safhi hadzal jabal akuntum musaddiqiyya?" Wahai hadirin, kalau aku kasih tahu kalian, sebentar lagi akan muncul seekor kuda dari bawah bukit ini, kalian percaya? Ngetes dulu. Ya. Kalau saya kasih tahu sama kalian, jamaah, sebentar lagi ini dari sini akan keluar seekor apa tadi? Kuda. Kalian percaya? Apa kata mereka? "Ma jarrabna 'alaika kadhiba." Kami gak pernah sekalipun menjumpai kamu berbohong, wahai Muhammad. Alias mereka semua apa? Percaya. Hadis riwayat Muslim. Jadi modal akhlak mulia inilah yang dijadikan sebagai senjata oleh Nabi kita SAW untuk mendakwahkan akidah yang benar. Sudah bermodal akhlak mulia saja, masih ada orang-orang seperti siapa tadi? Abu Jahal, Abu Lahab. Itu padahal sudah modal akhlak mulia. Apa mending orang nganggo akhlak? Ya. Maka coba jamaah yang kami hormati. Kita kalau ada kejadian, introspeksi diri. Introspeksi diri. Kenapa kok dakwah ditolak? Kenapa kok dakwah dibubarkan? Kenapa kok dakwah ini dan seterusnya? Mungkin ada sebagian orang mengatakan itu sudah sunnatullah. Betul, itu sunnatullah. Yang namanya kebenaran pasti akan ditentang, itu pasti. Tapi apakah kita kemudian tidak mengambil solusi? Kenapa bisa seperti itu? Barangkali ada yang keliru di dalam diri kita.
Barangkali mereka menolak dakwah kita karena mereka belum mendengar dengan baik isi dakwah kita. Atau mungkin karena mereka jengkel dengan perilaku harian kita. Lawang ketemu biar tahu apa? Ratau? Mesem. Ya. Mesem, mesem. Jenengan tahu mesem? Senyum. Sulit enggak? Sulit enggak? Sulit? Jajal sikit mesem kabeh, mesem-mesem. Mudah enggak? Mudah. Kan cuma menggerakkan bibir pirang senti. Ya, 2 senti, 1 senti. Senyum, ya. Itulah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dituturkan oleh Jarir bin Abdullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ma hajabani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu. Sejak aku masuk Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghindar ketika ketemu dengan aku, wala ra'ani illa tabassama fi wajhi. Setelah aku masuk Islam, kata Jarir, setiap aku ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum kepadaku. Setiap ketemu pasti senyum. Setiap ketemu. Ketemu sama Nabi bisa pagi, bisa apa? Siang, bisa sore, bisa malam. Ketemu sama Nabi SAW bisa ketika Nabi SAW sedang senang, bisa ketika beliau sedang apa? Susah. Bisa ketika beliau SAW lagi gak ada makanan di rumah, bisa ketika Nabi SAW ada makanan di rumah. Dalam seluruh kondisi itu, Nabi SAW ketemu dengan Jarir dalam keadaan tersenyum. Angel apa gampang? Ora percaya, jajal tangi turu mesem. Bisa orang? Bisa? Masya Allah. Ya. Misalnya dibangunkan sama istri. Dibangunkan sama siapa? Mas, mas, subuh, mas, subuh. Begitu bangun. Jazakillah khairan. Mungkin? Mungkin, tapi ya mbuh. Ya. Masya Allah, senyum ayuhal ikhwah, senyum. Ya. Ada seorang ustadz mengatakan, gigimu bukan apa? Bukan aurat. Gigimu bukan apa? Aurat. Tetap. Ya maksudnya sesama laki-laki, ya. Muslimah dengan muslimah. Jadi ini tuh bukan aurat. Rasa ditutupi baik. Buka, ketemu sama orang tuh senyum, ya. Cukup senyum enggak? Salam. 3S. Apa? Senyum, salam, sapa. Tambahi siji maning, salaman. Berarti salam dan apa? Salaman. Salam, ucapkan salam. Apa susahnya kita itu mengucapkan apa? Salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk membiasakan diri mengucapkan apa? Mengucapkan salam. Bahkan itu dijadikan oleh Nabi SAW sebagai jalan untuk menuju kemana? Surga. La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Kalian enggak mungkin masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian enggak mungkin beriman kecuali setelah kalian saling menyayangi. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian kutunjukkan suatu amalan? Kalau kalian praktekkan, kalian akan saling cinta. Apa kata Nabi? Afshus salama bainakum. Apa? Tebarkanlah salam di antara kalian. Tebarkanlah salam di antara kalian. Berarti salam mengantarkan kepada kasih sayang mengantarkan kepada keimanan, keimanan mengantarkan kepada surga. Itu urutannya. Salam, terus apa tadi? Salaman. Subhanallah, dosa kita ini banyak banget. Salah satu cara untuk menggugurkan dosa adalah apa tadi? Salaman. Bayangkan kursalaman tok. Ya.
Ma min muslimaini yaltaqiyani. Kalau ada dua muslim ketemu, fayatasafahani, kemudian saling apa? Salaman. Illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Melainkan Allah akan gugurkan dosa-dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kur apa mau? Salaman. Tapi sebagian orang kayaknya jadi ora salaman, yo nyong ngenteni kae sing nyalame dhisik yo. Mesti nyong. Ora salaman ben dadakan apa? Enten-entenan. Lho nyumuk luwih tua. Tua apane? Salaman, ya. Siapa yang paling bersegera salaman, itulah yang hatinya lebih lembut. Ini disampaikan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Qad aqbala ahlul Yaman. Saat itu Nabi SAW lagi ngasih tahu kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, sebentar lagi akan datang rombongan dari Yaman. Dari mana? Yaman. Hum araqqu quluban minkum. Orang-orang Yaman ini lebih lembut hatinya dibandingkan kalian. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan orang Yaman ini hatinya lebih lembut dari kalian. Cirinya apa? Perhatikan baik-baik. Fahum awwalu man ja'a bil musafahah. Mereka itu kalau ketemu salam duluan. Menyodorkan tangan duluan. Alhamdulillah Ustaz, saya punya santriwati Ustaz. Kok santriwati? Sesama muhrim maksudnya, sesama mahram. Laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan yang mahramnya. Kalau bukan mahramnya maka cukup berperilaku yang santun. Akhlak mulia. Tadi kita baca bukunya siapa? Tadi sesi pertama kita baca bukunya siapa? Syekh. Subhanallah. Tadi yang kita baca bukunya siapa? Sesi pertama. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa judul bukunya? Al-Usulus Sittah, 6 prinsip dasar. Jadi tadi belum selesai loh ngajinya ya. Nanti akan dilanjutkan, enggak tahu kapan insyaallah Ustaz Syabuddin. Masih kurang berapa? 3 prinsip lagi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sosok yang ada yang suka, ada yang enggak suka. Ya. Jenengan pernah dengar kata-kata Wahabi? Sering? Sering banget. Apalagi sekarang ya, lagi rame-rame nih ya. Wahabi siapa? Yang mereka maksud yang enggak suka ya buku yang jenengan baca tadi. Ya. Bagi yang tidak suka, bagi yang suka maka dia akan melihat subhanallah jasanya besar. Jasanya apa? Besar. Untuk menyadarkan umat tentang pentingnya tauhid, untuk menyatukan umat. Jenengan tahu ya, di Mekah sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab muncul, yang namanya sholat di Masjidil Haram itu imamnya 4. Imamnya apa? 4. Masing-masing mazhab punya apa? Imam. Priwe jajal gue. Kan bingung karena melu sing ngendi. Nek carane wong Indonesia milih sing paling disit bae ben bubare cepet. Ya enggak semua orang Indonesia kayak gitu. Tapi mungkin banyak. Ya. Bayangkan ketika beliau belum muncul, belum berdakwah, di Masjidil Haram itu imamnya 4. Masing-masing mazhab punya apa? Imam. Gimana mau bersatu kalau seperti itu? Ya. Belum lagi kuburan disembah di mana-mana, ya. Setiap orang datang ke kuburan atau enggak setiap orang, banyak orang datang ke kuburan yang dipanggil bukan Allah, tapi yang dimintai adalah sahibul kubur.
Begitu Syekh, masya Allah, dengan taufik dari Allah, muncul, didukung dengan ulama-ulama yang lain, kita melihat seperti yang kita lihat saat ini. Dulu orang berangkat haji, orang berangkat haji, sebelum berangkat sudah nulis wasiat. Apa wasiat? Bok nyong ora bali. Kenapa? Karena kondisi keamanan yang ada di sana memprihatinkan. Perampok penyamun di sepanjang jalan. Perang antara satu kabilah dengan kabilah yang lainnya. Maka ketika mereka berangkat haji, wis pamit wasiat. Ya. Gak tahu apakah sudah ngurus warisan atau belum, orang ngerti gue. Ya. Tapi sekarang subhanallah, coba kita rasakan. Jeneng arep ngombe nang pinggir jalan, sepanjang jalan mau minum ada. Ya. Ustaz nang Indonesia biasa apa? Sumur. Bukan, ini air siap minum. Tinggal apa? Keran itu tinggal dipecet. So, banyunya adem nih, banyu es. Ya. Ini salah satu dari efek positif dakwah yang diusung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tahukah jenengan bahwa di balik kesuksesan dakwah itu ada orang-orang yang berjuang mendakwahkan dakwah beliau ini yang sebenarnya insya Allah dakwahnya Rasulullah SAW dengan akhlak mereka yang mulia. Saya kasih satu contoh. Seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad bin Isa. Siapa namanya? Ahmad bin Isa. Pernah dengar nama ini? Pernah? Ya barusan ya iya. Beliau ini, kalau pengen tahu, beliau ini muridnya cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa? Muridnya cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang bernama Abdurrahman bin Hasan. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab punya cucu namanya Syekh Abdurrahman bin Hasan. Syekh Abdurrahman bin Hasan ini punya buku yang familiar di telinga kita. Apa itu? Apa? Ini enggak pada semangat, enggak ada hadiahnya sih. Apa? Fathul Majid. Apa? Fathul Majid. Ya. Yeah. Pengarang buku Fathul Majid ini punya murid namanya Syekh Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beliau dagang kain. Dagang kain. Setiap tahun beliau ini kulakan kain. Kulakan kain di kota namanya Kota Jeddah. Ngambil kain dalam jumlah yang banyak di Kota Jeddah dari seorang yang bernama At-Tilmisani. Siapa namanya? At-Tilmisani, Abdul Qadir At-Tilmisani. Siapa beliau? Seorang tokoh sufi. Seorang tokoh sufi. Beliau beli kain harganya 1000 juneh emas. Saya enggak tahu berapa dalam rupiahnya. 1000 juneh emas harga totalnya. Sebagai uang muka, Syekh Ahmad bin Isa ini ngasih 400 juneh emas. Berarti sisa berapa? 600. 600 ini perjanjiannya setiap bulan dicicil. Setiap bulan dicicil, setiap bulan dicicil. Tanggal sekian dicicil. Dan cicilan terakhir ketika haji. Ketika haji berangkat ke Mekah, nanti mampir di Jeddah bayar cicilan terakhir. Bisnis ini berjalan tahunan, mungkin belasan tahun. Tidak pernah sekalipun
Ahmad bin Isa telat bayar cicilan. Tanggal siji. Orang tanggal siji terus tanggal pira? 11. Ya, enggak. Selama tahunan Ahmad bin Isa ini berbisnis, berinteraksi dengan At-Tilmisani yang berbeda pemahaman. Yang satunya kan Wahabi, yang satunya apa? Sufi. Ya. Yang beli yang Wahabi, yang jualan yang Sufi. Selama sekian tahun gak pernah telat, walaupun cuma sekali. Sampai akhirnya At-Tilmisani ini penasaran. Sudah lama dia memendam perasaan ini. Begitu gak bisa ditahan lagi perasaan ini, akhirnya suatu saat ketika lagi nyicil, Ahmad bin Isa ini ditanya sama At-Tilmisani, Aku ini sudah berbisnis lebih dari 40 tahun. Berapa? 40. Dan aku sudah berinteraksi dengan segala macam jenis manusia. Sing jujur, sing ora jujur, ya. Semuanya saya sudah alami itu. Dan selama 40 tahun aku bisnis, tidak pernah aku menemukan orang semulia akhlakmu dan sejujur kamu, wahai Wahabi. Tambahannya burine gitu. Selama 40 tahun saya gak pernah bisnis sama orang sejujur engkau, wahai Wahabi. Padahal selama ini saya dengar berita-berita jelek tentang Wahabi. Mereka katanya mengharamkan solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seterusnya. Jangan-jangan berita itu gak benar. Karena saya ngelihat akhlak kamu baik banget. Syekh Ahmad bin Isa menemukan apa? Pintu ini lagi apa? Lagi kebuka. Celah ini harus dimanfaatkan. Maka Syekh Ahmad bin Isa pun berkata, wallahi demi Allah, tuduhan itu dusta. Masa kami mengharamkan solawat, sedangkan kami meyakini dalam madhab Hambali, madhabnya Syekh Ahmad bin Isa, madhabnya apa? Hambali. Kami meyakini kalau ada orang sholat, ketika tahiyat gak membaca sholawat, kami meyakini orang ini sholatnya gak sah. Masa orang seperti kami mengatakan apa? Sholawat haram. Gak mungkin lah. Kami bahkan mewajibkan, bahkan mengatakan sholawat itu rukun dalam sholat. Masa kami mengharamkan sholawat? Dan kami juga meyakini bahwa cinta kepada Rasul SAW wajib. Bahkan kalau ada orang sama sekali tidak ada cinta kepada Rasul, bisa dianggap keluar dari agama Islam. Yang kami enggak setuju itu adalah kultus berlebihan kepada Nabi SAW. Oh gitu ya. Akhirnya diskusi. 3 hari diskusi. Sampai diceritakan diskusinya 15 hari. Wah, diskusi terus. Dilayani sama sahabat Indonesia. Sampai akhirnya At-Tilmisani ini menerima dakwah Wahabi. Sampai beliau menerima dakwah salaf, ya. Dakwah salafiyah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian beliau menjadi salah satu donatur terbesar untuk menyebarkan buku-buku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan apa? Akhlak. Sebelumnya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah yang kami hormati, jangan sampai kita menjadi orang yang menghalangi manusia dari akidah yang benar dengan keburukan akhlak kita. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang menghalangi orang
Orang mau mengikuti akidah yang benar, enggak jadi. Lah, kita kan ora bener. Nek ngaji nang kana kok dadi ora mesem. Waduh, repot itu. Ya, ini berarti kan menghalangi. Menghalangi orang mau ngaji enggak jadi. Ya. Mula nang kana wonge sangar-sangar. Ya, jangan. Jadilah orang yang mengajak orang kepada akidah yang benar dengan akhlak yang mulia. Ada pertanyaan atau enggak ada? Kayaknya udah jam setengah 12 ini. Cukup enggak? Cukup enggak? Alhamdulillah, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita ini. Wallahu taala ala wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.